Boleh bergerak. Guys, ketemu lagi di Itang Kami 21. Ya, kali ini saya ada berada di Pim 3, tepatnya di Street Gallery lantai 2 ya. Dari atas naik ke lantai 2, dan teman-teman akan menemukan sebuah yang namanya sandbox, sandbox VR virtual reality di sebelah profesi. Yuk, kita lihat apa aja sih itu. Oke, nah ini kita bisa lihat sandbox VR. VR itu ada virtual reality. Nah, ini kita ada kerjasama dengan Hohive Walking Space. Oke, silakan masuk. Oke, Assalamualaikum. Di sini dulu. Nah, jadi tadi booking. Jadi teman-teman, jadi teman-teman nanti datang ke sini, ini di tempat booking. Ini bookingnya. Oke. Jadi teman-teman bisa booking. Itu satu game itu kurang lebih 40 menit, dan ada 3 tema. Jadi ada tema untuk zombie seperti Resident Evil, terus seperti Pirate Caribbean tentang bajak laut. Yang ketiga itu namanya Amber Sky. Nah, kalau Amber Sky ini dia tentang konsepnya di bumi pada tahun 2088. Jadi futuristik semua, jadi kita jadi robot. Jadi kita berperang di luar angkasa. Oke. Setelah teman-teman sudah booking di sandbox ini, jadi teman-teman diarahkan kemana? Ini seperti yang saya lihat tadi teman-teman. Jadi kita di dalam itu ada ruangan hijau, semuanya hijau. Nanti kita dikasih senjata, peralatan senjata. Nah, kita akan jadi karakter di sini, kita mainin. Ini yang tadi saya bilang yang Karibin, dan Pirates. Kapal tertutup ya konsepnya. Kita ini mungkin bosnya. Oke, sama sekali. Dan ini nanti yang memakai. Jadi kita akan dipakaiin peragaan seperti gelang gitu ya. Jadi gunanya gelang ini adalah untuk merekam sensor kita pada saat kita menembak. Gitu. Jadi ada laser kan untuk arah menembak. Ini dipakai ke tangan ya. Nanti juga akan dipakai ke kaki. Jadi kalau kita gerak, itu ke sensornya bergerak gitu. Okay. Jadi untuk di sini ada ruangan 1 dan ruangan 2. Itu teman-teman temanya bisa milih. Jadi teman-teman bisa satu grup itu 4 orang. Satu grup 4 orang. Nah, nanti harus kompak nih milih satu tema gitu. Untuk saya tadi yang sudah main game zombie, nanti saya akan munculkan cuplikan saya bermain game zombie di video ini. Nah, itu teman-teman bisa ngerasain perbedaannya game zaman sekarang. Yuk,
Jadi bukan hanya VR ini, bukan hanya kita masuk ke dalam game itu, hanya pakai apa? Sebuah alat bantu kamera, tapi kita juga merasakan apa yang terjadi di dalam. Jadi kalau kita nembak terus kena zombie, kita kena serangan. Jauh ya. Oke, masing-masing. Ini bukan green screen nih. Ya, masing-masing dari kalian. Nanti di ruangan ini. Mau kita dengerin dulu kan ya. Dan ini senjata-senjata. Nah, jadi setelah dipasangin alat peraga, dari tangan dan kaki, kita memasang seperti Kevlar gitu ya. Jadi kayak jaket gitu. Nah ini jaket gunanya nanti untuk kalau ada damage berasa gitu. Jadi ada after damage. Oke. Dan ini apa ya? Mini PC-nya ya. Ini mini PC-nya di sini. Oke. Jadi terhubung sama kamera. Oke. Dan berikut ini ada alatnya, ini ada matanya, Oculus-nya. Dan Oculus-nya ini sudah dibuat seperti make up untuk bisa menggunakan kacamata. Jadi dengan menggunakan kita enggak apa-apa walaupun pakai kacamata, kita bisa tetap pakai kacamata itu, ya kita bisa bermain dengan jelas. Ada juga speaker, headphone, dan kita bisa dengerin suara dari pemandunya. Oke, dipasangkan. Bisa juga bermain di sini ya. Oke. Jadi ini benar-benar game VR yang sangat apa ya, sangat unik. Jadi kita seakan-akan kita berada di dalam game itu. Nah, ketika kalian nanti sudah memasang alat-alatnya VR itu, nanti kalian akan terdetek di sini di monitor. Jadi itu ada warna-warnanya, ada merah, ada kuning, putih, dan biru dan hijau. Nah ini sensornya dari mana nih? Kita bisa lihat nih. Jadi di setiap sudut ruangan itu ada sensornya untuk mendeteksi. Dan ada kipas itu untuk ada efek-efek. Kalau ada angin itu ada kipas. Jadi di sini benar-benar 360 derajat itu ada sensor.
Udah kayak ninja. Help me, help me. Oh. Dari pintu coy. Woi. Cobain VR sandbox ya, sandbox itu temanya tentang zombie, jadi persis kayak Resident Evil. Ya lagi booming yang Resident Evil 2 remake. Nah ini tadi dipakai alat ya, ini alatnya ini untuk mendeteksi kita, tangan kita, dua tangan dan kaki kita ya. Jadi pada saat kita bergerak di dalam VR itu, kita merasakan gerakan gitu. Itu emang itu kan. Jadi terus pada saat nge-grab pistol buat pengarahan dilacak pakai ini. Luar biasa game-nya. Berasa seperti adegan asli. Jadi misalnya kalau teman-teman penasaran sama zombie, langsung berasa bergetar. Jadi kayak dicubit-cubit. Ini tadi datang enggak pakai keringet, sekarang pakai keringet. Luar biasa. Jadi di dalamnya tuh kita main selama 40 menit kurang lebih. Temanya baru satu aja. Kita kan ada tiga experience ya. Yang pertama itu ada apa? Ember Sky. Jadi itu masnya nanti jadi robot berada di dunia tahun 2088 gitu. Terus kita akan membagi ada di Hong Kong nantinya tuh. Visualnya emang betul-betul futuristik banget. Futuristik itu nanti kita keluar angkasa. Dan itu menurut saya, menurut kami di sini dari sini emang visualnya paling bagus yang di Ember Sky. Terus yang kedua yang zombie ini ya? Ya. Yang ketiga? Yang ketiga terus The Pigeons. Apa itu? Itu tentang nanti Mas jadi pirates, jadi kayak nyari treasure gitu. Emang banyak teka-tekinya sih. Oh, banyak teka-teki yang itu ya? Iya, yang tadi yang episode The Pigeons. Masih Mas? Iya, sama-sama. Oh iya. Nah ini penampakan orang bingung. Jangan di itu, biarin ntar dibukain. Oke, rasa sauna ya. Wih, mantap. Yeah, breketek. Oke.
Mana si Berandal tadi, si Berandal? Halo. Di mana? Seru. Reviewnya seru? Seru. Panas. Pegel tangan. Gimana? Nah, tangan pegel ya? Iya, harus defend ya. Ini yang nembak ini. Iya. Yeah. Tapi keren. Keren. Gue yang paling cukup kayak tadi. Iya. Kak, oke. Okay. Testimoni, Kak. Tuh. Testimoni. Testimoni. Ya, kamera. Oh. Oke, okay, thank you. Iya. I don't know.